kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya, Rintana Gameshop V2 solusinya ya. Di sini ada bermacam-macam game ya, banyak banget. Kemudian gemnya juga banyak, harganya murah dan tentu saja aman coy. Linknya gue taruh deskripsi. Oke, balik game One Piece Bounty Rush. Ya, kali ini gue akan main Liga ya, tapi ada yang spesial. Karena gue harus kelarin quest coy. Ya, ini sekalian buat kalian ya yang belum tahu ya. Jadi kita tuh dapat quest untuk pakai karakter yang bisa nge-heal atau recover ya. Ini skill ya, bukan trade. Kalau trade itu banyak, Luffy, Kaido, Yamato, itu ada semua heal ya. Tapi ini kita disuruh pakai skill ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, beberapa karakter tuh ada yang skillnya itu nge-heal. Contohnya S Marco, kemudian ada Queen, kemudian ada Marco yang runner itu juga sama aja bisa nge-heal. Tapi kali ini gua bakal pakai Chopper. ini gak nge-troll loh ya, ini gak nge-troll ya. Ya emang questnya begini soalnya. Karena dia skillnya juga heal. Jadi nanti gua bakal, iya gua bakal fokus nge-heal aja. Kalau Yamato gua mati, kemudian gua cari orang-orang buat di-heal. Habis itu gua matiin biar cepet ganti Yamato ya. Karakter yang lain sebenarnya ada, tapi gua gak bisa dibawa di Liga ya. Nami WCI bisa, dia juga nge-heal. Pokoknya skill-skill yang bikin dia nge-heal ini S Marco. Ini S Marco juga nge-heal, ini S Marco ya. Nami WCI, pokoknya ya banyak lah. Ini juga nge-heal si Sengoku. Jadi silakan dibaca aja skillnya itu bakal recover HP atau enggak. Ketika skill itu punya recover HP, silakan dipakai. Nah ini recover HP ini. Oke, kita coba ya pakai Chopper ya. Ini tapi bakal gua kasih pedal Odin walaupun nggak guna. Ya juga guna cuy. Soalnya rata-rata cuma nambah mantan Roger sama Whitebird ya. Jadi emang nggak guna cuy. Nggak apa-apa lah ya. Ya paling nggak bawa pedal gitu biar kelihatan serius mainnya. Oke, udah ya. Ini gua tetepin aja supportnya. Let's go. Soalnya kalau gak dikelarin sayang coy, serius. Itu kalau gak dikelarin sayang banget. Mending lu kelarin lah. Iya, kan bisa ditukar itu. 7 hari dari event, 5 hari dari apa? 5 medalnya dari quest. Jadi lu bisa tuker satu medal ini ya. Kalau gua kan nanti bakal gua tukerin diamond ini gak bakal gua tukerin. 14% doang. Bisa dicari 14%. Yang susah yang 18%. Oke, langsung aja kita liga. Ini masih ada peti dah, bodo amat dah. Semoga menang ya. Wuh, gila cuy, Barati cuy. Pas banget ya mapnya Barati. Dan gua juga belum tahu cuy, kira-kira ini nanti ngeheal temen itu dihitung atau enggak, atau cuma ngeheal diri kita sendiri ya. Jadi nanti gua ketika ganti char datang-datang, langsung ngeheal. Semoga kehitung ya. Kalau pakai Escomar gak bisa, terlalu berat coy. Udah gua gak ada medalnya, mending gua pakai karakter tumbal kayak gini ya, habis ngeheal udah gua mati incarnya. Supaya bisa cepet ganti Yamato lagi. Tenang bang, gua gak ngetrol bang, gua quest. Jadi kalau kalian nanti ketemu char-char heal ya, kayak Chopper atau mungkin siapa namanya, S Marco, itu dia bukan ngetrol. Tapi emang lagi ada questnya sama kayak kemarin, bagi sama Shanks ya. Bang, kalau di skip gimana bang? Gak gua saranin skip ya. Gak gua saranin coy, itu berharga banget coy. Iya, lu tinggal berapa pertandingan doang sih ngehil-ngehil kayak gitu ya. Cuma beberapa pertandingan coy, santai coy. Paling enak itu Queen ya. Queen itu paling enak, soalnya dia ngehil skillnya. Jadi gak ketergantungan apa ya, gak ketergantungan pakai tumbal atau char-char jelek ya. Queen gua rasa lumayan char. Santai bang, gua tumbal bang. Langsung masuk. Aduh, ngapain? Aduh. Apa sih tim gua bingung gitu? Iya, dia padahal tinggal masuk doang loh padahal. Ngapain pakai acara ngecas? Ya gak guna coy. Dahlah gua mati aja lah, biar nge-heal coy. Emosi lama-lama. Itu amat dah.
Ngecar sih ngecar ya, lihat situasi. Oke mati, dah gua ambil ngehil aja dah. Oh ya mato. Aduh, dari gitu amat, gitu amat. Oke kita ngehil coy. Mana yang butuh heal? Cepet bro, gua heal bro. Ayo dong Kaido dong. Aduh Kaidonya kan gak sekarang kayaknya tuh Kaidonya coy. Ayo kok gak, kurang dong darah lu dong. Oke kurang, kurang, darahnya kurang, darahnya kurang. Kita heal, kita heal. Oke kita heal coy, mantap coy. Dah selesai. Dah, quest gue selesai. Dah mati gak apa-apa. Iya. Mending jadi tumbal aja, tumbal lagi. Ntar lama-kelamaan juga kelar sendiri. Kalau kalian mau ikut strategi gue silahkan, gak apa-apa. Kalau lu punya cara yang lebih bagus, ya itu lebih bagus. Marco, S Marco, ya itu lebih bagus lagi kalau lu punya. Cuma karena gue gak punya, gue pakai itu. Jadi agak-agak jelek-jelek. Aduh, jama suruh dah. Bang, bang, masuk satu, bang. Oke, mantap. Untung dari mana sih? Ini, bang. Pinter, bang. Udah, tinggal tiap ini. 30 detik, kan? Ya, bang, lu terusin aja, bang. Gua mau jalan-jalan, bang. Ya, kuat. Betul, bang. Kuat reasor aja, bang. Itu siapa, cuy? Gila. Orang gila, coy. Ada orang gila. Alah. Cepet, bang. Mantap. Dah, 4 bendera aman ini. Oke, aman. Habis ini kita lihat ya, questnya kelar atau enggak, coy. Habis ini kita lihat questnya kelar atau enggak. Iya, sambil quest, sambil push rank bisa. Jangan nge-troll ya. Quest tetap kelarin, coy. Walaupun itu sulit, kelarin aja. Selama lu punya caranya ya. Dan nge-heal gua rasa enggak susah-susah banget. Gua malah susah itu quest menang pakai biru, menang pakai hijau ya itu. Kalau gua enggak punya caranya suram, coy. Oke, kita lihat ya. Kita nge-heal temen itu kehitung atau enggak kira-kira. Mission. Wah, kehitung dong, coy. Wah, gampang ternyata. Gila, langsung dapat 20.000 loh. Sekali heal cumper itu beneran enggak ya? Langsung 20.000 ya. Gua enggak tahu, coy. Apa Yamato nge-heal kehitung ya? Tapi kan enggak pakai skill ya. Kan ini use skill recover. Gua enggak tahu, coy. Tapi gua dari tadi push rank itu enggak kehitung. Gua dari tadi push rank itu enggak dihitung. Ini pas pakai cuper ini doang kehitung. Banyak juga ya 20k ya. Baru sekali pakai lo padahal. Yuk lagi. Gua kira itu pakainya harus lama ya. Kan tadi gua baca deskripsi healnya cuma berapa. Tapi tadi lumayan cuy ternyata cuy. Ya jadi pakai yang skillnya nge-heal ya, S Marco, Marco juga bisa, Marco runner merah. Kemudian Queen. Kalau lu nggak punya ya pakai ini aja bisa, ya, pakai cara yang gua pakai ini aja nggak apa-apa. Jadi lu habis nge-heal udah lu matiin caranya biar nggak beban-beban banget. Habis nge-heal kan selesai kan tugasnya, dah lu matiin dah. Gak usah sok-sokan. Oh aku harus cari bendera, aku harus menghindar biar gak kena damage. Gak usah, udah matiin aja caranya. Buruan ganti car utama kalian. Itu lebih worth it, coy. Boku no Nawai Yamato. Oke. Tidak, gua ngalah. Kampret diambil bendera api ternyata. Weh bang, salah bang. Belok dikit bang. Wah, barbar sekali ya anda. Aduh mekanik lawan dua orang. Oh gak perlu ternyata. ternyata lawannya nge-charge ya. Gua malah seneng juga adu mekanik cuy. Oke, kita lanjut. Loh, weh gua perfect dodge weh. Kenapa jatuh? Coba. Iya, udah habis.
Luffy Pang, ada timbang Luffy Pang. Pam, hilang ya kan. Luffy coy, bahaya sih. Oke, ini siapa nih yang perlu di-heal? Bang, lu perlu di-heal gak bang? Lu perlu di-heal gak bang? Nyanya penuh ya kayaknya ya, darahnya ya. Gue sabar lu angka itu, gue angkuin lu sini lu. Aduh, lu gue mati duluan sih. Ini gue ambil siapa, coba. Ini justru gue, aku cuma butuh heal doang ini. Wah, orang-orang Jawa amat dah. Astaga, gua mau heal doang, ditinggal lari. Kono yaro. Eh, lu sini, woy. Gua heal, gua lagi quest, kampret. Sini lu. Nah, mantap. Dah. Kampret. Gua quest aja susah amat dah. Tinggal quest doang, gua bantar. Ya itu padahal dia defender, kenapa sok-sokan lari ke sana? Lu bukan runner bang, kalau gua nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin kalian pikir bang itu kayak lu bang, dia jadi tumbal bang. Dia bukan runner, nggak bisa. Harus runner tumbalnya. Alah nggak perfectus pula. Wah, tim gua kok mati semua. Ini kok ya juga mati. Aduh, gini amat. Sorry bos, apal bos gerakannya bos. Sorry bos, dapal patternnya. Ya. Astaga mati toh. Aduh tim gua kena amat dah. Kita kalah gak apa-apa dah. Yang penting questnya kelar ya. Kalah attacker cuy, kalah attacker. Aduh benderanya kecabut pula. Kalah attacker, kenapa dia mati tiba-tiba. Aduh dapat satu doang dah apalah. Tadi mil berapa ya kira-kira? Apakah sudah selesai? Enggak sih, belum sih. Yuk lanjut aja dulu. Harusnya sih ini yang ketiga. Kayaknya tiga kali kayaknya. Gua pengennya sih dibarati ya. Dibarati kan ngumpul tuh. Dibarati gua heal. Wuh, seger kayaknya ya. Iya cuy, gini amat cuy quest. Quest heal gini amat ya. Tapi gak apa-apa, lumayan coy. Dapat tiga itu ya, dapat tiga Valentine ya. Itu bisa lo tukerin medal ya. Lu gacha satu step dapat satu medal, lu kelarin ini plus login bonus lu dapat satu medal lagi. Dua medal dapatnya. Lumayan kan? Lumayan, jangan di skip. Nah, ini bisa Chobi juga bisa. Coto Matita bisa. Tapi kayaknya healnya gak terlalu banyak ya. Ya gak masalah sih, yang penting berguna yang penting. Daripada gak guna. Kobe des. Tenang bang, gua gak nge-troll bang, gua quest bang. Serius bang, gua gak nge-troll. Gua cuma pengen quest nge-heal. Oke aman. Ya bang, cari bendera bang. Nah, bagus. Cari bendera apa? Buat dev. Oke, dapat makanan. Untung dia gak lihat ya. Dia juga kira, gue kira dia bakal lihat. Itu kamu dibantu kali ya? Gue bantu aja kali. Kasian cuy, merepotkan emang nih Chobi. Halo bos. Santai bro, gue bantuin bro.
Mampus, timpus, woi. Woi, apa ini kenceng banget? Katret lu sini lu. Kenceng banget, coy. Dah, selesai. Apa macam kutu nira? Sorry bos. Alah bro, lu buru-buru bro. Aduh, Kaidonya buru-buru tujuh kali Kaidonya. Masih bisa tahan kan? Oh musuhnya nyerah musuhnya coy. Musuhnya udah nyerah musuhnya. Oh enggak sih, enggak jelas sih. Iya, enggak jadi 5 bendera lagi. Gua kira musuhnya nyerah cuy, AFK cuy. Bang, gak apa-apa bang, santai bang. Kita menang pelan-pelan bang. Tapi ini gua gak ganti char, ini gimana ini? Gua gak ganti char coy. Gua batal suruh ngeheal bang. Ayo, nunggu tipus yuk, nunggu tipus. Tempos, tempos. Aduh, kena ujungnya tuh. Iya. Jabar, devnya Jabar. Mampus, mampus. Cek kecabut sekalian. Ambil ten, ambil ten. Gua gak perlu ten, ambil ten. Masuk bos, gua heal. Ayo. Seger coy healnya coy. Mayan ya healnya, seger coy healnya coy. Oh MVP bos. MVP bos, supernya bos ya. Harusnya bisa kelar sih, harusnya. Udah kelar apa belum ya? Iya sih. Kuasnya ya numpang heal aja, kalian tetap pakai karakter utama biar gak beban-beban banget. Tapi kalau kalian punya char yang lebih bagus ya lebih baik. Kan gue itu aja gak punya char heal yang layak untuk dimainkan. Oke, sudah selesai ternyata, easy. Itu ya, jadi ya kalau kalian masih bingung cara kelarinya, kalian kelarin pakai char yang nge-heal. Bisa super yang murah itu, Chobi, S Marco, pokoknya yang ada keterangannya heal ya, pakai Queen juga bisa. Oke, kita tinggal tuker, kemudian iya, tinggal ditukar RT bisa kan? Nah, santai. Jadi gitu ya caranya ya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Kalian kelarin quest ini pakai cara apa? Komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton, subscribe, broker, teman, semangat video. Sampai ketemu di next video. Iya coy, mantap coy.